berapa ini? 28 menit. Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama istri Ummi Niaza Ahamid mengunjungi serta menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Kota Fajar, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis 27 April 2017. Gubernur mengajak seluruh korban kebakaran untuk bersabar menghadapi musibah karena banyak hikmah di balik musibah tersebut. Zaini juga mengatakan setelah masa panik berakhir akan segera diupayakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Di hadapan para korban kebakaran, Dr. Zaini juga sudah menyampaikan laporan terjadinya musibah kebakaran kepada Menteri Sosial yang selama ini sangat merespon baik terhadap penanganan pasca musibah yang terjadi di Provinsi Aceh. Kebakaran Desa Kota Fajar, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu 19 April 2017 lalu telah mengakibatkan bangunan rusak berat 61 unit, bangunan rusak ringan 14 unit, dan 206 jiwa mengungsi.